Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita MG. Realme telah menyambut kelahiran peranti terbaru mereka iaitu C12 yang dikenal pasti sebagai peranti kelas permulaan yang menggunakan cip berprosesan MediaTek Helio G35. Antara ciri menarik yang terdapat pada peranti ini adalah 6000mAh kapasiti bateri, mempunyai fungsi reverse charging, dilengkapi dengan 3 lensa kamera dan skrin sebesar 6.5 inci yang pasti anda puas tengok. Peranti ini telah dijual pada 25 Ogos yang lalu. OnePlus Note kini rasmi di Malaysia pada minggu ini. Ia hadir dengan dua variasi iaitu RM1799 untuk variasi 8128, manakala untuk versi 12256 dijual dengan tanda harga RM2399 berserta dengan happy ending OnePlus Bud. Tambahan, Maxis telah membuat epic comeback dengan menyertakan peranti OnePlus Note ini di dalam pelan telco mereka. CEO Xiaomi Li Jun telah mendedahkan rancangan masa depan syarikat mereka bersempena ulang tahun yang ke-10. Antara poin yang telah Li Jun dedahkan adalah sentiasa meneroka dan membuat inovasi supaya semua orang boleh merasai inovasi teknologi terbaru. Memberikan produk pada tanda harga yang berpatutan dan kompetitif. Dan yang terakhir, membuat produk yang terbaik dan bagus. Ha, dah 10 tahun Xiaomi hidup. Pun apa yang korang dah sentar? Aku, Pocophone. Berita tergempar pada bulan kemerdekaan ini. Merdeka! Seorang pensyarah UPM Dr. Muhammad Jawaid telah menghasilkan baju kalis peluru pelbagai lapisan daripada helaian pokok kelapa. Secara umumnya, ia mengandungi seramik, komposit dan juga logam. Baju kalis peluru ini juga telah lulus ujian piawaian NIJ dengan cemerlang, malah lebih baik menyerap kelajuan peluru berbanding dengan yang lain. Dan jauh lebih murah. Ha, takkan tak bangga doh. Xiaomi Malaysia telah melancarkan kempen bersempena Hari Merdeka dan Hari Malaysia pada semua butik rasmi mereka. Kempen ini adalah penjualan barangan mereka dengan tawaran hadiah yang menarik jika anda dapati bertuah. Hadiah sehingga RM388,888 boleh dimenangi. Berikut adalah senarai barang yang ditawarkan untuk melayakkan anda menangi hadiah cabutan bertuah. Setiap pembelian yang anda beli, anda layak untuk satu cabutan bertuah. Untuk hadiah utama, anda boleh tonton di laman rasmi Facebook Xiaomi Malaysia. Bagi hadiah lain pula, pemenang akan diumumkan melalui video yang Xiaomi sertakan. Sekian, saya Brother Sumbat untuk segmen berita MG pada minggu ini. Sebarang cadangan, komen dan kecaman, sila tinggalkan di ruangan komen untuk kami serap, hadam untuk memastikan segmen ini terus konsisten di masa akan datang. Akhir kata, tagline kita, jangan hisapkan. Bye.